Tak henti-hentinya bonus datang kepada pasangan ganda putri Gracia Poli Apriani Rahayu serta pebulu tangkis tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting usai menyabet medali emas dan perunggu pada Olimpiade Tokyo 2020. Kali ini giliran Lukas Buntoro yang merupakan mantan atlet jebolan PB Jarum era 80-an memberikan satu unit apartemen di daerah Surpong, Tangerang kepada Gracia Apriani dan pelatih Eng Hian. Bonus yang terus mengalir tak lantas membuat Gracia dan Apriani puas. Mereka menginginkan pebulu tangkis muda bisa meneruskan tradisi emas di Olimpiade. Ya, apresiasi ini memang kami menjadikan bahwa jadi mengetahui bahwa setiap atlet yang berprestasi itu apresiasinya itu memang luar biasa, nggak tanggung-tanggung datangnya dari mana aja. Jadi semoga ini memotivasi bukan hanya kami untuk berprestasi lebih, tapi adik-adik kami dan juga generasi atlet-atlet calon peraih medali Olimpiade di tahun depan, di kedepannya. Jadi... Sementara Antoni Sinisuka Ginting serta pelatih tunggal putra Hendri Saputra dan asisten pelatih ganda putri Hafiz mendapat bonus uang tunai masing-masing 100 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV.